lain bu, warna-warni. Wih. Guys, I tell you guys. Tarang, tang, tarang. Biasa aku campak kan? Tak, hang letak dah. Banyak mana pun hang suka. Go. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay guys, so thank you kepada semua, awak semua yang dah klik video ni. So, as you guys can see dekat tajuk video kali ni, Bihar nak review. Okay guys, so inilah dia. Okay, so jomlah kita buka dulu. Nampak tak? Ya Allah, tak tahulah sedap ke tak. Sebab ramai yang cakap sedap, so kita nak buat review. Okay. Cantiknya warna dia. Look at that. Nampak tak? Oh, okay guys. Dia guna ni. Dia guna. Alamak, aku punya lampu tu padam pula tu. A few inches later. Okay guys, semula. Lampu tu padam pula dah. Dia memang macam tu. Kalau kita nak buat video, ada je masalah dia lah. Kami geram sungguh. So, jom kita buka ni. Tadaaa. Nampak tak? Wish. Nampak tak? Cantik lah rainbow. Warna warni. So, nampak tak? Dia guna white chocolate. Nampak tak? Sumpah sedap ni. Nampak tak ada biji kan dia. Itu guys. Wish. Meriah pak hang. Kacau sampai tumpah. Guys, so look at this. Apa tak dia punya Coco Crunch tu warna-warni. Cantik sangat ha. Dia gempak ni guys. So, Biha akan cuba rasa. Sumpah sedap gila. Sedapnya. Guys, I tell you guys, sumpah korang takkan menyesal beli yang rainbow punya ni sebab sedap sangat. Lepas tu kan, dia punya Coco Crunch ni dia tak besar tau. Macam apa Coco Jam yang lain tu. Nampak tak? Dia kecil je. Tak tahu nak abad lagu mana lah. Tapi memang sedap sungguh. Ya ampun, takkan menyesal kalau beli ni. Ha, nampak tak? Ha, tiba-tiba ada air kan. So tadi orang yang jual ni, dia COD, dia bagi free air mineral ni kot. Mungkin dia tahu aku nak buat video ni, so dia nak bagi aku bertenaga lah sikit nak bercakap. So, let me minum air dulu, okay? Bismillahirrahmanirrahim. So guys, aku nak makan. Tang tarang, tang tarang. So inilah dia roti ajaib. Roti yang orang cari-cari di musim PKP. So kita nak makan choco tube ni dengan roti ni. So kami buka dulu nah. Ha, lagi tu. Ha, lagi tu lah.
Siapa yang kat sini kan dia tak ambil bahagian ni? Aku pun tak ambil bahagian ni. Kat sini. Biasa aku campak kan. So tak bolehlah campak sebab ni kan makanan. Nanti kan kena kecam. Ha, kita tak nak macam tu. Sebab kalau korang yang tengok video aku selama ni, kalau benda yang aku tak nak tu aku akan buang. Ha, okay. Korang kena tengok. Sebab tu lah. So kita akan ambil roti ni and then kita makan. So kita bubur atas roti. Macam ni. Ni kan makan waktu breakfast ke tak sempat ke kan. Ha, maklumlah kelas awal pagi, kerja pun pukul 7:30 kan. Ha. Kejapan dia bangun pukul 7:30. Kejapan dia yang kena pergi pukul 7:30. Buat macam ni. Kan best tu breakfast macam ni. Ayuh. Ha, banyak mana lagi hang mau letak? Hang letak. Tak lah. Banyak mana pun hang suka. Ui, sedapnya. Ya ampun. Kalau jatuh ni padan lah muka. Ha, tu dia. Kami dah siap letak dah. Ha, nampak tak? Kalau jatuh kami abak dah tadi padan muka. Okay. Apa nampak aurat ni? Sama nampak aurat. Kita nak buat tangan lagu ni. Kami dah pegang macam nak pegang. Haa, mesin ni nak makan apa. Kami bawa dulang untuk hampa. Haa, gitu lah kami. So, macam gitu lah. Ha. So, kat hampa lah kan. Hampa nak makan lagu ni ke. Ataupun hampa nak lipat lagu dua lagu ni ke. Haa, lagu ni ke. Nampak tak? Lagu ni. Oh, tak boleh lagu tu. Sebab bubur banyak sangat cokotup ni, ha. Kita makan lagu ni. Memang video aku ni pendek lah. Sebab ni dah kenyang. Makanlah dulu, ya. Kalau lagu ni lah, elok-elok video 10 minit jadi 5 minit. Kenyang dah ha, makan lagu ni. Nampak tak? Makan macam ni pun dah kenyang, guys. Langgak gigi yang sakit ni. Siapa lah yang cipta lagu ni? Sedap sungguh. Siapa kat sini nampak kami berusaha nak habiskan? Nampak tak? Kami kenyang dalam hampa. One eternity later. Pasal sedap sangat ni. Eventually. Oh no! Bihar dah makan dah cokot ni, cokot tak ni. Ha. Salah grammar tadi, kita panggil cokot tu. Cokot tak. So,
Kalau korang nak dapatkan, korang boleh tekan link dekat description dekat bawah, okay? Korang akan dapat free gift eye mirror tau. So, kalau korang nak beli kan, contoh korang kat luar, eh, aku nak makan je kotak ni, tapi aku tak ada air. Ha, tak payah risau dah sebab dia bagi air untuk korang. Ha, tak payah nak beli air dah. Kan, jimat dekat situ. So, harga dia RM17. And dia macam biasalah, Biha nak bagi rating berapa untuk cokotak ni? So, Biha nak bagi rating 10/10. Sebab sedap sangat weh. Memang sumpah sedap. Dia guna apa ni, white chocolate. Lepas tu dia punya coco crunch tu kecil kan. So macam kita nak masuk dalam mulut tu macam lebih, lebih senang lah orang kata. Ha, kan. So bye bye.